Nama saya Rozi. Saya berasal dari Ranau, Sabah. Saya datang ke KL in 2014 untuk belajar. Di awal pengajian saya dulu sebenarnya saya join gereja lain dan saya hanya mengikuti komsel apabila diajak oleh Pastor Dan dan Pastor Lisa. Dan dalam kampus saya sebenarnya ada juga senior saya yang memang beribadah di SIBKL Kebaktian Bahasa Melayu Utama 1. Sampailah satu masa saya ambil keputusan untuk join kebaktian di SIBKL Kebaktian Bahasa Melayu. Sebelum join KPM, sebenarnya saya sudah join student cell walaupun saya beribadah di gereja lain. Apabila berada dalam sel, saya rasa saya ada keluarga di sini walaupun keluarga saya jauh. Selain itu, saya rasa dalam sel saya lebih belajar lebih mendalam tentang firman Tuhan. Dan saya memang tidak pernah belajar sama seperti mana saya belajar dalam sel. And the most important thing is melalui sel, karakter saya juga dibentuk. Sangat berbeza dengan kehidupan saya yang dulu dengan yang apa yang saya ada sekarang. Di dalam sel, ada satu masa sel leader saya dia bagi tahu yang saya akan menjadi salah seorang daripada co-leaders. Jadi saya ada satu mentality yang sebab saya tengok orang sebagai role model juga semuanya mereka adalah ketua sel dan saya tidak boleh buat exactly macam mana yang orang buat share firman Tuhan dan ya, mimpin dalam sel. Tapi saya bersyukur sebab orang bukan terus bagi saya, okay, hari ini gue terus share firman Tuhan. Tidak, saya pun melalui proses juga dan di-equip melalui training dan saya diajar macam mana untuk share firman Tuhan di dalam sel. Dan apabila melayani sebagai seorang cell leader, saya rasa iman saya bertumbuh sebab saya perlu belajar lebih lagi tentang firman Tuhan sebelum share di dalam cell group. Ada orang yang cakap, saya tak perlu masuk dalam sel sebab kebaktian Ahad sudah cukup bang. Dan sebenarnya saya pun pernah berpikir macam itu juga dulu. Tapi beza dia dengan bila kita berada di dalam sel. Di dalam sel memang kita akan belajar firman Tuhan juga, tapi kita akan pergi lebih dalam. Dan dalam sel juga kita boleh tanya soalan. Dan ya, kita akan dengar sharing daripada ya kawan-kawan yang ada dalam sel. And also, setiap minggu, setiap kebaktian hari-hari kita selalu dengar pastor preach tentang love, care, and pray for one another sermon. Sebab di dalam sel kita ada orang yang kita boleh love, kita boleh care, and kita boleh pray bersama-sama lah. Bagi kamu yang sudah berada dalam sel, Anda berada di tempat yang sangat baik. Kenapa? Sebab saya percaya bahwa dalam sel kamu memang sudah bertumbuh dan kamu bukan bertumbuh setakat itu saja, tapi sepatutnya kamu perlu sadar yang mungkin ada lebih ramai lagi kawan kamu di luar yang dorang hanya boleh datang Sunday service saja dan dorang tidak ada life community. So ya, tanggung jawab kamu untuk membawa mereka ke dalam life community. Dan bagi kamu yang kamu masih belum ada life community sebab ya mungkin busy ataupun ya study waktu malam. So sebenarnya dalam church kita ni, life community dia bukannya semua hari-hari yang sama. So mungkin ada yang hari Rabu, hari Kamis, hari Jumaat. So kamu boleh cari life community kamu. Saya percaya apabila kamu berada di dalam life community, karakter kamu juga akan dibentuk melalui pembelajaran firman Tuhan. So take this one step of faith to be in the life community. I guarantee you will grow in faith and you'll be blessed.